Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Al Abi Hijoku. Salam jumpa, salam sehat semua, semangat. Di kesempatan pagi hari ini suasana cukup cerah. Dan update kali ini Al Abi akan mengulas atau mereview tanaman hias variegata yang ada di sini. Langsung saja mulai. Sahabat hijauku, dari sebelah sini dulu. Ini dia, ada tanaman hias Ambridium variegata. Coraknya cukup mempesona. Nah, ini dia Ambridium variegata. Kemudian ada jenis aglonema. Jenis aglonema Aglosiam jet variegata. Berikutnya ada burlemak variegata dengan variegatanya yang cukup menarik. Selanjutnya ada Anthurium germani variegata. Ini dia Anthurium germani variegata. Di sebelahnya ada Shangri-La variegata. Ini Shangri-La variegata dengan corak yang cukup mempesona juga. Kita lanjut ke sini. Ini dia ada Monstera Stadliana variegata. Dilanjutkan ada variegata yang lain. Ini dia ada Manjula variegata. Corak variegatanya juga cukup bagus, cukup cantik. Kemudian ada Sirigading variegata. Ini dia coraknya cukup menarik juga. Ekonomis tapi benar-benar pas untuk mempercantik atau memperindah ruangan sahabat hijauku semua. Dilanjutkan ini ada karet kebo variegata. Karet kebo variegata. Sebelahnya ada Monstera Deliciosa variegata. Variegatanya cukup mewah dan istimewa tentunya. Selanjutnya kita naik ke bagian atas ini. Nah, ini variegatanya cukup cakep juga walaupun ini ekonomis. Ini adalah sepatu filum variegata. Ke sebelahnya ini dia dengan corak yang cukup mewah juga. Epiprenum variegata. Ini dia. Ke atasnya lagi, ini dia dengan nilai yang harga yang ekonomis, Syngonium variegata. Coraknya juga biarpun ekonomis mewah nih. Nah, ini dia corak-coraknya cukup bagus, siap untuk pajangan mempercantik baik indoor ataupun outdoor di rumah sahabat hijauku. Kita bergeser ke sebelah sini. Nah, kita pindah untuk mengulas yang variegata lainnya. Ini dia ada corak yang sangat menarik istimewa, yaitu Sansevieria variegata. Kita ke sini kembali. Nah, ini dia. Ini masih jenis Epiprenum variegata. Epiprenum variegata. Kemudian ini ada Pink Princess. Ini di bawah juga ada Pink Princess yang kemarin barusan di itu, yang barusan dicacah. Ini Pink Princess yang sudah tinggi, ini siap-siap untuk dicacah biar berbakti keluar variegatanya. Ini yang di atas ada corak yang cakep juga ini. Ini dia. Ini Waru variegata. Ini juga tanaman yang harganya ekonomis tapi sangat cantik corak dari variegatanya. Di sebelahnya ini ada Zamia atau tanaman dolar variegata. Ini Zamia, tanaman dolar variegata juga cukup elegan untuk saya ataupun sahabat hijauku karena penghias ruangan. Itulah sahabat hijauku, tanaman-tanaman hias yang mempunyai corak variegata
sangat indah, walaupun dengan harga ada yang ekonomis, juga ada yang sultan. Semoga saja bisa mempercantik atau memperindah ruangan, baik teras ataupun di dalam ruangan. Buat yang barusan menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen. Terima kasih buat yang sudah gabung. Semoga informasi ringan ini dapat bermanfaat dan memberikan semangat baru untuk saya lebih aktif lagi untuk mereview ataupun update tentang info ringan, baik tips, trik, atau tutorial lainnya. Saya akhiri, kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.